billahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al-'adzim. Yang kita hormati dan kita cintai bersama Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Al-Jufri, yang kita cintai dan kita hormati Wakil Ketua Majelis Syura PKS sekaligus juga sebagai Sahibul Bait Dr. Hidayat Nur Wahid, yang kami hormati, kami banggakan Pak Alimin. Saya biasanya panggil Bang Alimin ya, tapi kalau lagi di podium gini mungkin nggak pantas panggil Bang ya, Pak Alimin. Oh, masih muda ya. Beliau adalah salah satu pimpinan dari Partai Amanat Nasional yang kami hormati dan kami banggakan juga. Pak Ruli, ini juga sama, kalau lagi acara di MPR saya panggilnya Bang Ruli. Juga kepada seluruh tamu undangan dari beragam organisasi dan juga para anggota DPR RI dari beragam fraksi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebetulnya ini yang paling pas untuk berbicara Ustaz Salim Segaf Al-Jufri, karena ini temanya tausiah. Jadi kalau tausiah ini memang harus dari yang makomnya paling tinggi kepada yang. Tapi anggaplah ini sebagai ujian lah, matrikulasi buat saya dari Ketua Majelis Syura ya. Apakah pilihannya dulu memberi amanah saya sebagai presiden partai ini tepat atau tidak? Bapak Ibu sekalian, ayat yang dibacakan oleh tadi Qori tadi dan juga yang saya sampaikan tadi adalah berbicara tentang saum Ramadan, di mana kita semua sudah paham betul bahwa saum itu adalah sebuah kewajiban yang dibebankan kepada kita semua, sebagaimana juga kepada umat-umat sebelum kita, yang tujuannya adalah satu, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita semua sudah tahu tentang pengertian takwa, ada pengertian takwa tentang takut ya, kemudian juga takwa berarti hati-hati dalam melangkah, kemudian juga takwa yang lebih operasional sering kita definisikan sebagai ya kehendak dan kesungguhan kita untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa dalam kaidah Islam ini adalah orang yang paling mulia. Di dalam Islam posisi apapun itu tidak memiliki nilai apapun dibandingkan dengan ketakwaan itu sendiri. Karena itu dengan saum Ramadan ini kita sebetulnya sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang paling mulia. Karena itu kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan kita menjadi orang yang paling mulia, menjadi orang yang bertakwa ini. Sebagai orang yang bertakwa melalui proses saum ini memang memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam sebuah hadis kudsi itu mengatakan bahwa amal perbuatan semua anak Adam itu adalah untuk dirinya, untuk yang bersangkutan.
satu amal perbuatan bisa dibalas dengan 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Kecuali saum. Saum adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan aku pulalah yang nanti akan membalasnya. Allah belum menjelaskan kepada kita berapa kali lipat Allah akan membalasnya. Beberapa ahli menafsirkan bahwa memang balasan untuk orang yang saum ini akan berlipat-lipat, tak berhingga, sehingga Allah tidak menyampaikan berapa kali lipatnya. Sementara amal perbuatan yang lain sudah dibatasi 700 kali lipat maksimal. Nah, kenapa begitu istimewa saum Ramadan ini? Kalau kita perhatikan, jelas sekali kita saum untuk di Indonesia mungkin sekitar 13 jam. Sekarang saudara-saudara kita di Inggris saumnya 19 jam. Itu adalah sebuah rentang yang sangat panjang. Dan sebetulnya pada rentang yang seperti itu, kita semua bisa sebetulnya membohongi diri kita sendiri, membohongi orang lain. Kita tinggal makan permen karet saja orang gak ada yang tahu kalau kita sedang tidak saum. Kita minum seteguk air, kemudian kita keluar, orang tidak akan ada yang tahu bahwa kita sudah membatalkan saum kita. Tapi kesadaran tinggi kita tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala yang terus mengamati kita, muraqabatullah, adanya pengawasan Allah, itulah yang membuat kita kemudian menjalani saum Ramadan ini dengan penuh kesungguhan dan sampai akhir. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, saya kira keistimewaan ibadah saum. Kita sesungguhnya diberi kesempatan atau ada peluang untuk membatalkannya, tetapi karena keteguhan hati dan jiwa kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian tidak melakukan itu. Di sini bisa kita ambil sebuah hikmah, Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang melaksanakan saum Ramadan itu sesungguhnya adalah orang-orang yang memiliki keteguhan jiwa, keteguhan hati di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, sekalipun orang lain tidak melihat kita, tidak mengetahui kita. Nah, inilah saya kira kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita umat Islam adalah kuntum khair umat ukhrijat linnas. Saya kira ini tiada lain karena salah satunya kita ini adalah manusia-manusia yang punya keteguhan jiwa, keteguhan sikap dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Dengan itulah kita akan menebarkan kebaikan kepada semua orang. Saya ingin bercerita, ini mohon maaf kalau ada yang bosan kalau saya selalu bercerita di Jepang ya. Jadi memang hidup saya sepertiganya di Jepang, jadi banyak cerita tentang Jepang. Saya pernah bercerita tentang seseorang Jepang yang namanya Miyazawa. Dia akhirnya dengan dialog dengan saya dan dia berkunjung ke Indonesia, yang tadinya tidak percaya adanya Tuhan, akhirnya dia percaya ada Tuhan. Tapi kata dia, Tuhan adanya di Indonesia, nggak ada di Jepang. Dialog lagi dengan saya, akhirnya dia sampai pada kesimpulan dia percaya pada Tuhan ada di mana-mana termasuk di Jepang. Dari situ saya bersahabat dengan dia. Saya kemudian mau pindah rumah. Nah, ketika pindah rumah ini tentu saja kita membutuhkan alat transportasi dan kemudian kita menyewa mobil dan dia menjadi sopirnya. Nah, ketika kita menyewa mobil inilah, ini sebuah kejadian, kita bayar uang rental itu, kemudian saya mendapat kembalian bersama dia. Dan begitu saya hitung, ternyata kembaliannya itu lebih beberapa ribu yen. Ya. Begitu saya lihat sudah keluar dari ruangan toko rental itu, saya lihat uangnya lebih, si Miyazawa ini langsung dengan spontan, "Lucky," katanya. "Beruntung sekali kita," katanya. Saya bilang, "Nanti dulu. Ini bukan hak kita, ini harus kita kembalikan," saya bilang. "Ini milik pemilik rental mobil itu." "Gak apa-apa, jangan," kata dia. "Ini adalah milik kita," kata dia. "Ini laki lah, jadi keberuntungan kita," kata dia. "Ini bukan salah kita ini, salah dia. Yang kedua, gak ada orang yang lihat kita," kata dia.
Enggak, saya bilang Miyazawa. Tidak ada yang melihat, tapi kami sama, Tuhan itu melihat kita. Kamu ingatkan kemarin kita berbincang tentang keberadaan Tuhan. Dia akhirnya tertegun diam, dan saya masuk ke dalam dan saya kembalikan. Dan di situ kemudian saya ya naik mobil itu dan kemudian beres-beres pindahlah setelah itu. Di perjalanan itu kemudian dia ngobrol kami berdua ini, dan dia kemudian ya saya ngobrol dengan dia, saya katakan, Anda ini kan bangsa yang begitu tertib, begitu taat aturan, saya bilang. Dan kami mengagumi Anda. Tetapi kenapa ketika ada uang kembalian seperti itu, kok Anda berhasrat untuk memilikinya? Ya dia bilang, pertama bukan kesalahan kita. Dan yang kedua, tidak ada orang yang tahu. Ya tinggal kita ambil saja. Dia balik bertanya pada saya, justru saya bertanya kepada Anda. Anda tidak bersalah, iman sang, dan tidak ada orang yang tahu, kenapa Anda mengembalikan itu? Ya ini kembali saya katakan, Allah kami sama itu selalu melihat kita setiap saat. Bapak ibu sekalian, dari cerita ini saya ingin menggambarkan, setaat-taatnya manusia yang kita kagumi orang Jepang, sesungguhnya ketaatan mereka adalah ketaatan yang basisnya adalah pengawasan manusia, yang basisnya adalah logika manusia. Saya tanya, kenapa Anda tertib? Karena kalau tidak tertib merugikan orang lain. Itu sangat rasional. Kenapa Anda kemudian tidak mau melanggar? Karena ada orang lain melihat. Jadi basis ketaatan mereka adalah berdasarkan penilaian dan rasionalitas. Rasionalitas kita dan penilaian orang lain. Nah, sementara kita, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang yang dibina dengan Saum Ramadan, kesadaran kita tentang ketaatan, kedisiplinan, bukan karena rasionalitas dan penilaian orang lain, tapi kesadaran spiritual kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan keyakinan tentang hari pembalasan di akhirat. Saya sering menyebutnya, orang Jepang itu taat, itu karena kesadaran rasional pragmatis. Sementara kita, taat disiplin itu adalah karena kesadaran spiritual eskatologis. Kita memiliki keyakinan spiritual tentang Allah dan keyakinan tentang hari akhirat. Saya kira kalau kita melihat basis dari sumber ketaatan, basis kita itu jauh lebih kuat daripada basis mereka. Pertanyaan dasarnya adalah, kenapa kita yang memiliki basis sumber ketaatan, kekuatan jiwa lebih baik dari mereka, tapi kenapa kita justru tidak lebih teratur dari mereka yang memiliki basis ketaatan, kedisiplinan yang jauh lebih lemah? Saya kira di Saum Ramadan ini, marilah kita renungkan pertanyaan ini. Mudah-mudahan dengan terjawabnya pertanyaan itu, kita nanti setelah Ramadan juga menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan jiwa untuk menjadi yang mentaati aturan-aturan positif, apalagi juga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kita hadir menjadi rahmatan lil alamin, dan kita menjadi khairul umat, umat terbaik yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat bangsa ini dan juga buat seluruh umat manusia. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya, wabil khusus buat saya pribadi. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini saya juga selalu ingin meningkat ketakwaan, ya. Semoga Allah mengabulkan segala niat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.